Proses air pengurasan kolam, terutama kolam ikan lele, ingat, jangan dibuang. Itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah untuk kita jadikan sebagai makanan si cacing sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah muda dan salam satu media. Oke, kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Susanto, di mana channel ini selalu membahas tentang keilmuan budidaya cacing sutra di nampan. Dan kali ini adalah saya sedang hujan-hujanan. Aduh, mau bikin konten malah kebingungan saya tuh kalau hujan kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat. Saya akan kasih informasi buat sahabat-sahabat semua. Tadinya saya itu mau ngasih informasi hanya dengan bermodalkan bibit yang migrasi kita bisa budidaya cacing sutra. Tadinya itu yang akan saya bahas. Karena hujan jadi saya akan kasih informasi yang lain. Mungkin insya Allah kalau ada waktu, besok saya akan bikin konten yang tadi saya ceritakan tentang masalah bibit yang migrasi yang akan kita budidayakan. Oke, pada kesempatan kali ini berhubung dengan makanan si cacing sutra. Makanan cacing sutra sangat banyak sekali pokoknya ya. Tidak usah bingung-bingung. Oke, salah satunya akan saya perlihatkan nih di kesempatan konten kali ini ya. Walaupun saya lagi hujan-hujanan nih, gak apa-apa lah. Samping kanan kiri saya adalah sumber makanan si cacing sutra. Oke, kita akan ambil makanan cacing sutranya seperti apa. Yuk, kita lanjut. Sekarang mari kita lihat cara mengaplikasikan sisa kotoran ikan lele untuk cacing sutra. Oke Lur, ini sebagian sudah saya kasih ya. Tuh, sudah saya kasih. Ini yang belum ada di bawahnya ya. Oke, nah ini nih. Jadi caranya kita hanya memberikan seperti ini Lur. Tuh. Ingat ya, kotoran ikan lele juga sumber makanan untuk si cacing sutra. Jadi caranya cukup seperti ini kita berikannya. Oke. Aduh, hujan. Nah. Oke. Alhamdulillah sudah beres. Mungkin ini hari besok sajalah karena hujan. Itu saja yang sudah saya perlihatkan. Salah satu sumber makanan cacing sutra yang banyak sekali kandungan nutrisinya, baik untuk pertumbuhan si cacing sutra. Oke Lur, semoga video ini memberikan inspirasi dan juga bermanfaat buat Lur semua. Ingat, kotoran ikan lele adalah pundi-pundi rupiah untuk kita olah menjadi makanan si cacing sutra. Salam satu media, salam merah pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.